Kita seolah-olah membiarkan mahasiswa ini, kita mengheret mahasiswa ke jalanan. Kita dah tahu senario di universiti. Mereka mempunyai masa pada minggu ini untuk ulang kaji. Berikan mereka tumpuan. Bebaskan mereka daripada jalanan. Bebaskan mereka daripada indoktrinasi supaya bergerak membuat demonstrasi. Apa kata saya mengesyorkan kita bagi tumpuan kepada mereka supaya mereka kita bagi gerakan duduk di universiti belajar. Duduk universiti fikirkan untuk peperiksaan. Bukan kita membuat sebarang provokasi, membuat demonstrasi. Dan akhirnya, yang malangnya bukan kita. Yang malangnya adalah mahasiswa dari universiti. Yang malangnya anak-anak kita pada universiti. Adakah kita, rakan-rakan media, sanggup membiarkan adik-adik kita datang ke universiti, tidak ulang gaji dan biarkan mereka berdemonstrasi. Dan akhirnya, apa yang mereka akan jawab dalam peperiksaan akhir nanti? Ini adalah proses yang kita rasa amat mengecewakan kita. Dan saya harap ibu bapa dan saudara-saudara nasihati rakan-rakan mahasiswa di universiti supaya memberi fokus kepada ini. Kalaulah kena tangkap, apa nasib mereka? Sebab saya dimaklumkan polis tidak benarkan mereka membuat demonstrasi. Sekiranya membuat demonstrasi, mereka akan ditahan. Apa nasib mereka? Andai kata mereka ini pelajar tahun akhir, sepatutnya tahun depan ibu bapa datang untuk bersama-sama like pesta convocation, akhirnya akan hancur harapan dan cita-cita ibu bapa untuk melihat anak-anak mereka di pentas convocation. Kita biarkan rakyat menilai. Kita biarkan ibu bapa menasihati anak-anak mereka. Inilah satu perkara yang kita rasa harus diberi penekanan yang serius. Kerana apa? Kita mahu kampus kita aman, kita mahu masyarakat kita aman, dan akhirnya kita mampu menjana mahasiswa yang begitu baik dan berfikiran secara rasional dan berjaya dalam hidup mereka. Kita lihat perkara ini seperti yang saudari maklumkan tadi adalah bukan perkara yang baru, kita akui. Ini adalah perkara yang sudah kian lama dibincangkan di peringkat universiti. Tetapi apabila kita melihat mahasiswa ini berarak di jalanan, mahasiswa ini menyertai pertubuhan-pertubuhan yang tidak berdaftar, dan kita merasakan tindakan-tindakan mereka ini telah memberi suatu persepsi yang agak tidak baik terhadap keseluruhan majoriti mahasiswa di Malaysia ini. Dan itu sebabnya kita bersama mahasiswa, NGO bersama mahasiswa, ingin membuat satu jelajah amal kampus dengan tujuan membetulkan pandangan dan mereka terhadap mahasiswa. Kita tidak mahu hanya tak sampai 100 orang bergerak baru-baru ini di PWC menurunkan bendera yang amat berhormat Perdana Menteri, memberi suatu simbol terhadap keseluruhan mahasiswa. Itu tidak elok. Itu tidak baik. Kenapa? Hanya segelintir tidak bererti, tidak ada lagi dalam falsafah sains sosial kumpulan minoriti menjadi dominan. Kenapa kita merdeka hari ini, majoriti menjadi dominan? Dan itu sebabnya kita merasakan dengan pengedaran risalah yang dapat maklumat daripada pihak universiti, dalam blog, dalam Facebook, semua perkara ini apabila banyak-banyak membaca, dia akan membentuk satu persepsi. Dan persepsi ini akan melenyapkan fakta. Dan akhirnya satu telahan dibuat terhadap mahasiswa, terhadap kerajaan dan terhadap ibu bapa itu sendiri. Adakah ibu bapa tidak menjaga mahasiswa itu sendiri? Dan saya harap media kena bantu kami supaya kita wujudkan semangat keprihatinan kepada ibu bapa. Nasihat anak-anak supaya kembali balik, mereka-mereka yang terlibat yang sekecil ni kembali balik, memberi fokus. Kalau mereka betul-betul nak, tunggu habis belajar. Atau kalau betul-betul nak involve dalam politik, berhenti belajar. Tak perlu mengganggu pelajar-pelajar lain. Kalau betul mereka hendak sangat, terlampau orang cakap mempunyai satu niat yang cukup tinggi, biarkan mereka sendiri sahaja yang bergerak. Jangan libatkan mahasiswa lain, jangan ambil simpati orang lain. Tetapi kita harap hari ini rakyat kena bersama-sama dengan kita.
rakyat Malaysia, UWAPA, pihak-pihak kepentingan, pentadbir universiti dan pensyarah-pensyarah dan majlis timbusan mesti bersama dengan gagasan Aman Kampus ini. Kenapa gagasan ini memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk menelaah, belajar bersungguh-sungguh dan akhirnya penyelidikan-penyelidikan yang keluar dari universiti itu adalah penyelidikan yang bermutu. Dan penyelidikan inilah akan meletakkan Malaysia di peringkat dunia yang terbaik. Kita dapat penyelidik yang terbaik daripada Malaysia, penceramah yang terbaik, pesyarah yang terbaik daripada Malaysia, mahasiswa yang terbaik daripada Malaysia. Hari ini kita belum sampai ke tahap itu. Kita mahu mengangkat pengajian tinggi ini, kita mahu melonjak pengajian tinggi ini ke satu tahap yang cukup baik. Kenapa? Kita mesti bersama-sama untuk bangunkan Malaysia. Bukan pihak kerajaan atau pihak swasta sahaja bawah kerajaan. Pihak mahasiswa, NGO, alumni universiti harus bersama dalam gagasan ini. Kenapa? Kita sayangkan Malaysia. Kita pertama pendirian gagasan Aman Kampus pada 1991 untuk mana-mana media. Dan saya rasa rakan-rakan media dah hafal saya ni, bayar dengan saya ingat. Dan maknanya kita mempunyai pengetahuan universiti masih ada. Dan ketika ini 1991 adalah masa peperiksaan. Dan kita rasa masa peperiksaan mahasiswa harus beri tumpuan terhadap subjek yang akan diuji. Bukan isu anual menjadi isu topik dalam peperiksaan. Dan saya kira sekiranya mereka terlibat, Aman Kampus merasakan kita ini tidak perlu berlaku. Dan kita merasakan kita mengecamlah tindakan. Kita tak salahkan mahasiswa. Kita salahkan pihak-pihak yang menggunakan mahasiswa. Kerana mahasiswa ni kita ibaratkan sebagai mereka yang perlu didorong, mereka yang perlu disuntik motivasi. Dan mahasiswa yang harus diberi pemahaman apakah agenda-agenda perjuangan. Kerana mahasiswa ini saya lihat mereka mempunyai idealisme. Kita dahulu di universiti mempunyai satu pemikiran yang begitu idealis. Dan sekiranya mereka turun pada 9 Januari, maknanya mereka telah meruntuhkan institusi kemahasiswaan itu sendiri. Mereka sepatutnya duduk di universiti, memberi tumpuan sepenuhnya kepada subjek yang hendak diuji. Dan sekiranya mereka tidak memberi tumpuan, akhirnya beban ini akan jatuh pada keluarga mereka. Dan beban ini juga akan ditanggung oleh masyarakat Malaysia. Saya harap masyarakat Malaysia mesti bersama kita. Masyarakat antarabangsa juga harus bersama kita untuk bersama-sama membentras ancaman-ancaman yang dinyatakan oleh aspirasi dan rakan-rakan saya daripada NGO dan rakan-rakan daripada mahasiswa. Kenapa? Kita mesti pastikan pembentrasan ancaman ini harus digiat dan dikuatkan supaya kita dapat bebaskan mahasiswa daripada mereka-mereka yang berkepentingan. Semasa dalam jelajah Aman Kampus ini, kita akan membuat perbincangan kecil. Dan perbincangan kecil ini adalah satu resolusi yang akan diangkat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Habis selesai sahaja 25 buah universiti, kita akan membuat satu himpunan raksasa anak muda bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan melibatkan 5,000 orang. Kita telah menyiapkan kertas cadangan dan kertas cadangan ini akan dihantar kepada pejabat PM untuk dapatkan tarikh pada hari Selasa, hari Selasa, supaya PM akan bersama-sama dengan anak-anak muda daripada universiti, anak-anak muda daripada NGO, anak-anak muda yang bekas belajar di universiti untuk bersama-sama dalam himpunan raksasa ini. Kita panggil himpunan raksasa anak muda bersama Perdana Menteri yang akan melibatkan lebih kurang 5,000 orang. Akan dibuat sejurus selesai 25 tempat yang kita telah nyatakan tadi.